putus lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andika Hermawan, di channelnya para pecinta Bila. Buat teman-teman, kali ini saya gak bakal nge-review golok sembeli ataupun pisau sisir dulu. Kita di sini bakal mereview barang unik nih ya. Ini benar-benar barang unik. Jarang sekali ini replika bambu. Nah, tapi di replika bambu ini bukan hanya sebatas replika ya, tapi ketika dibuka itu terdapat satu bilah ya, seperti wakijashi pedang Jepang nih. Untuk barangnya seperti ini guys. Wih, ini seperti bambu kuning ya, mantap. Tapi sebelum kita review, alangkah baiknya buat teman-teman semua di subscribe dulu ya, subscribe, like, comment, dan tentunya share juga. Biar apa? Biar channel saya makin berkembang dan bakal mereview golok-golok ataupun barang-barang terbaru. Biar jadi lebih semangat ya. Dan yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu dan berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja kita review seperti ini penampakannya. Dan baliknya seperti ini. Ini benar-benar bambu replika ya. Replika bambu berwarna kuning dengan warna hijau. Sekilas ini tidak terlihat replika ya, seperti asli bambu. Tuh. Oke. Tapi ini sangat unik ya, sangat unik karena apa? Karena di dalamnya ini ada sebuah bilah. Bisa lihat nih teman-teman. Mantap ya. Di dalamnya ada sebuah bilah. Oke, langsung saja. Biar enggak penasaran nih, kita buka. Sip. Oke, jadi seperti ini ya penampilan ketika dibukanya. Mantap. Nih. Ini pedang katana, pedang Jepang dengan ukuran, ini ukurannya dari sini, bilahnya sampai sini 45 cm. Jadi ini masuknya wakijashi ya. Kita lap dulu sebelum kita review. Ini sudah dipakai minyak biar tidak berkarat. Biar tidak berkarat, guys. Oke, sudah dielap. Kita lanjut review. Ini panjang bilah tadi ya, 45 cm. Untuk bahannya ini berbahan dari baja HSS jumbo ya. Ini peruntukan batu besar, jadi dengan ketebalannya juga ini sangat tebal ya. Ini hampir 7 mm. Jadi cukup berat ya. Karena ini sangat-sangat tebal. Bisa dilihat tuh, sangat tebal ya. Lebih-lebih dari baja per ini. 7 mm. Baja HSS Jerman. HSS-nya kurang tahu HSS apa ya. Merek apa? Ini pastinya untuk gergaji batu yang besar itu ya, yang bulat. Dan kita proses, ada bahan dijadikan sebuah pedang unik seperti ini ya. Mantap. Dengan handle, ini handlenya panjangnya 23 cm dari sini sampai bawah ya. Ini 23 cm dengan panjang seperti tadi 45 cm. Sangat keren sekali ya, sangat unik. Ih. Mantap. Ini cocok untuk koleksi ya, buat teman-teman yang hobi koleksi barang unik ataupun buat yang suka yang pedang Jepang, ini sangat direkomendasikan karena ini sangat unik. Dan di sininya aksesorisnya terbuat dari kuningan. Dan kita lanjut ke sarung. Sarung dan handle ini kita terbuat dari kayu mahoni ya. Ini mahoni dihamplas sampai halus, dikasih dempul dan finishing dicat seperti ini, cat kuning ini nanti. Sudah di clear dan beberapa proses. Jadi ini aman ya, catnya nggak bakal ngelupas. Sangat apik sekali pengerjaannya ya. Oke, kita coba tes pakai media kertas. Ini sudah tajam ya teman-teman. Sudah tajam. Ini cocok untuk koleksi, untuk jaga-jaga di rumah ya. Jadi ini tidak terlihat
seperti pedang. Oke, kita masukin lagi. Mantap. Sudah terlihat seperti pedang ya. Ini terlihat seperti bambu. Sudah betul-betul terlihat seperti bambu. Sangat unik sekali. Silahkan nih bagi teman-teman yang berminat, langsung aja di Japri ya. Untuk harga ada di deskripsi, bisa dilihat di deskripsi video. Untuk lebih lengkapnya lagi di Japri aja di WhatsApp yang sudah tertera di video. Kita tes langsung ketajamannya dan kita tes ketangguhan dari pedang wakijashi bambu ini ya, oke? Jangan kemana-mana, stay tune di channel Andika Hermawan, channelnya para pecinta bila. Terima kasih, let's go. Wakijashi bambu, bahan HSS atau gergaji batu, mantep. Super tajam sekali ya. Langsung saja tes kadar baja lewat paku 7. Ini jangan dicoba lagi di rumah, hanya untuk tes aja ya. Sekali tebasan ya takunya. Bilahnya aman sekali nih. Ada gak ada goresan sedikit pun ya. Lagi nih. Putus lagi. Bilahnya masih aman juga. Tetap aman. Aman ya, wakijashi bambu.